Lagi dengan gue sekarang, seperti biasa gue lagi liburan di Jakarta, kebetulan lagi ada tugas juga. Cuman karena berhubung ini masih awal tahun, jadi gue habis tugas gue langsung bablas aja sampai hari minggunya, sampai tanggal 6. Jadi gue langsung liburan di Jakarta, muter-muter ya, ngilangin suntuk penat gue selama kerja di Jambi, karena tanggal 7 gue udah mulai aktif lagi kerja di Jambi. Nah, sekarang gue seperti biasa, mungkin kalian udah pernah ngeliat review gue di sini, masalah hotel yang pernah gue review waktu gue lagi kebetulan lagi ada acara ke Medan, gue pernah nge-review 5 hotel. Nah, sekarang gue juga nginap di sebuah hotel yang hotelnya relatif baru, bintang 3. Tapi gue pikir ini fasilitasnya udah setara bintang level hotel bintang 4. Dan gue amazed banget dengan harga yang ditawarkan, dengan fasilitas yang diberikan, akomodasi, kenyamanannya. Gue pikir ini udah worth to stay banget. Karena dari harga sama kenyamanan sama fasilitas yang ditawarkan itu benar-benar worth it banget pokoknya gitu. Nah, nama hotelnya adalah Hotel Darmain. Nah, jadi cerita dikit. Jadi Hotel Darmain ini sebenarnya hotel baru, hotel yang dibangun sekitar Maret tahun 2018. Sorry, maksudnya baru dibuka Maret 2018 ini. Jadi dibangunnya mungkin udah 6 bulan sebelumnya. Gue juga kurang tahu persis, cuman ini hotel yang relatif baru karena gue lihat di Google Map pun, pada saat gue lihat street view-nya di bagian posisi hotel ini sendiri waktu itu belum ada gambar hotelnya gitu. Jadi memang hotel baru banget. Tapi meskipun baru, hotel ini memiliki pelayanan yang lumayan bagus banget. Pada saat gue masuk itu dia udah sebenarnya seperti hotel yang internasional gitu loh. Jadi hotel yang punya banyak cabang seperti kayak Five Hotel atau semacam hotel Swiss Bell atau Amaris atau Aston kayak gitu. Nah, sekarang gue mau nge-review sedikit masalah kamarnya. Nah, kebetulan ini kenapa gue review ke masalah kamarnya ini karena memang gue lihat dari segi harga, pertama kali harganya ini kemarin gue ambil harga Rp430.000, kebetulan waktu itu gue pesan di booking.com. Dan gue cek di Traveloka pun sekarang harganya juga gak terlalu jauh beda, Rp430.000-Rp550.000 gitu. Dan ini kamarnya adalah kamar tipe standar double bed. Standar double, jadi bukan twin ya, tapi standar double yang ukuran queen, jadi ukuran 160x200. Nah, pertama kali kita buka dulu, kita pertama kali masuk di sini. Ini gue langsung liatin aja langsung ke kalian. Pertama kali kita masuk ke kamarnya, kita langsung ada beberapa fasilitas yang udah disediakan oleh hotelnya. Yang pertama, di sini ada satu kayak ini apa ya, kayak bandul ya, apa istilahnya. Ini kayak semacam shelf, bookshelf kayak gitu, cuma satu doang. Nah, bookshelf ini bisa buat taruh barang di sini. Biasanya gue taruhnya ini kayak barang-barang kayak baju yang udah kotor, baju, kemudian celana atau barang gue misal bawa ada bong belanjaan, taruh di atas, atau mungkin tas atau sepatu boleh, apapun gitu, apapun bisa taruh di atas sana. Kemudian di kamar ini juga tersedia ini, kalian juga safe deposit box, jadi kayak apa ya, kayak berangkas mini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada bawa barang-barang berharga kayak emas batangan misalnya, duit atau surat-surat berharga yang nggak mungkin kalian bawa bolak-balik keluar, tapi kalian tetap aman, jadi kalian bisa simpan di sini. Cuman kalian tetap harus hati-hati, harus pastikan bahwa nomornya jangan sampai salah, jangan sampai lupa gitu, biar nanti pada saat pengen buka bisa kebuka. Kalau lupa kan nggak mungkin bisa dibuka. Itu yang kedua. Kemudian fasilitas selanjutnya yang udah disediain kayak hair dryer gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeringin rambut habis mandi, itu udah tersedia ini hair dryer. Kemudian di samping itu, di sini juga ada kayak tempat gitu, walaupun dia bentuknya bukan kayak lemari, tapi ada semacam bookshelf juga. Ini kayak meja panjang gitu, jadi di sini bisa gue taruh ada tas. Kemudian juga gue taruh di sini juga ada perkakas. Walaupun ini lumayan panjang, bisa sekitar mungkin 2,5 sampai 2,5 meter ada.
ada. Jadi di bagian atas bisa ditaruh tas. Kalau di sini juga taruh barang-barang apapun gitu. Terus juga di bagian bawah kalian juga bisa nyimpan sepatu. Ini biasanya di bawah nih buat sepatu. Nih, minumnya udah habis. Jadi taruh sepatu di sini. Kemudian di bawah juga ada lemari pendingin. Jadi di sini buat kalian bisa lihat sini. Jadi kayak makanan-makanan atau minuman itu yang kalau misalnya kalian bawa di luar atau kalian pengen dinginin, kalian bisa taruh di lemari pendingin itu. Nah, di sana juga udah ada tersedia makanan minuman, cuma ini kayaknya memang disediain oleh hotel. Jadi kalian kalau misalnya ambil itu ya kalian harus bayar kayak gitu. Cuma salah satu tips nih, tips. Cuma tips, tapi tipsnya nanti di luar aja, nanti gua kasih tahu ya. Tips gimana caranya biar kalian enggak bayar makanan kalau tapi kalian kepepet pengen makan yang udah ada disediain di situ. Nanti gua kasih tipsnya tapi setelah ini ya. Kalian tonton aja terus sampai video ini habis. Nah, jadi habis itu di sini juga ada cermin gede banget. Cermin gede, jadi pas banget kalau misalnya kalian mau foto gitu, foto sambil pegang handphone kayak gitu, atau kalian mau ngaca atau apa. Nih gede banget loh, ini tingginya bisa sampai mungkin 3 meter, 2,5 meter sampai 2,7 tinggi cerminnya nih. Banyak banget. Kemudian ini apalagi ya, di atas juga udah ada AC. Jadi AC-nya AC kayak AC yang di rumah ya, AC yang di rumah bisa kalian matiin, turunin. Jadi bukan AC sentral. Kemudian di sini juga tempat tidurnya ukuran queen. Jadi lumayan minimalis kesannya. Ada di belakang ini ada panel kayu kayak gitu. Kemudian di sini ada tersedia telepon, kalian telepon. Kemudian di sini ada nih ada lampunya, ada lampu tidur. Sana juga ada lampu tidur. Kemudian ini ada kayak laci, kalian bisa nyimpan. Sini ada taruh minuman. Jadi minumannya ini biar nggak lupa. Jadi minumannya ada tersedia dan mereknya ini ya, Monair. Jadi ini kayaknya memang kerjasama antara hotel nih dengan PT apa nih? PT Tang Mas Sukabumi. Jadi ini Monairnya disediain dan defaultnya ada dapat dua botol per hari. Itu standar lah ya. Nah, di sini jadi ada lampunya, lampu tidur, jadi lumayan nyaman. Kemudian selain meja yang di sana tadi, di sini juga ada meja lagi. Jadi di sini udah tersedia tempat minuman. Tempat minuman, terus lampunya. Ini jadi udah sedia buat kayak kettle buat manasin air. Gelasnya 2, kemudian apa namanya? Ini juga 2. Kemudian ini juga udah tersedia ini. Bisa lihat enggak? Nah, ini jadi ada creamer, teh, Nescafe kopi sama gula. Itu masing-masing ada 2, jadi memang disediain buat 2 orang. Emang kapasitas kamarnya buat 2 orang yang maksimal. Jadi kopi, teh, creamer udah disediain. Kemudian dan yang paling gue semangat lagi, memang hotel ini meskipun ini bukan hotel syariah, tapi tau nggak, ini disediain sajadah. Ini bukan gue bawa loh, ini sajadah disediain langsung dari hotelnya. Jadi karena kalian bisa lihat di atas itu, nah itu disediain juga arah petunjuk kiblatnya. Jadi karena kita lihat nggak semua hotelnya disediain itu. Nah, hotel Dharma ini memang hotelnya mungkin pemiliknya kalau menurut gue sih memang muslim ya, jadi dia perhatiin banget masalah ini. Jadi dia nyediain sajadah. Jadi gue nggak perlu pusing-pusing lagi kalau misal lupa bawa sajadah, karena memang kebetulan nggak bawa sajadah. Nah, jadi gue bisa langsung pakai sajadah ini gitu. Terus di sini sebenarnya tujuannya selain tempat ini mungkin jadi buat vanity ya, buat orang dandan gitu. Karena ini disediain di sana ada tempat duduk. Yang ini room chair. Kemudian di sana ada tempat sampah. Jadi ini bisa juga buat ngecas, kalian taruh handphone di sini kan kayak ini kan. Gua pakai buat ngecas HP. Kemudian di sana juga di sebelah kanan, selain di sebelah kiri sana, sebelah kanan juga ada meja. Jadi dia memang standarnya ya. Jadi bedside table kayak gitu.
Kemudian ngomong-ngomong masalah ini, di bagian atas juga ada kayak apa ya, kayak lukisan-lukisan art-art gitu, wall art gitu. Ini dia bahannya, jadi kayak kanvas gitu ya, kanvas ya, mirip-mirip kanvas, jadi bahan kanvas gitu. Dia lebih mirip pop art ya, pop art, jadi foto-foto yang colorful, karena memang konsep hotel ini juga konsepnya minimalis, jadi memang cocok banget sama wall art yang kayak gitu. Dan tempat tidurnya ini, kalian bisa lihat di sana ada dua buah, jadi kayak bantal hitam kayak gini nih, tulisannya kalian bisa lihat ini, Darmain Jakarta. Kalau misalnya kalian lihat video gue yang tadi, gue yang pernah review di Five Hotel, itu kan kalian bisa lihat yang bantal di atasnya itu, selain bantal tidur itu kan warna ungu ya, warna ungu lebih apa ya, kayak unyu gitu, ungu dan girly. Nah kalau ini lebih maskulin kalau kata gue, karena dia apa, bantalnya warna hitam, jadi lumayan apa ya, moodnya beda lah, moodnya lebih maskulin dan tetap nyaman buat tidur pastinya. Kemudian TV juga di sana disediain TV. Ini TV kayaknya ukuran 24 inch yang sudah bisa channel-channel luar negeri, jadi HBO, Fox, Movie segala macam itu, dan termasuk channel Indonesia semuanya udah ada. Jadi welcome screen-nya itu Darmain. Kalian bisa lihat kan? Itu HBO, kalian bisa set aja acaranya apa aja yang Indonesia, jadi buat nonton kayak gitu udah nggak ada isu lah ya. Ini untuk jendelanya lumayan gede ya, bisa. Jadi jendelanya ada dua pilar gitu, hanya yang kecil, ada yang besar, dan ini bisa dibuka di bagian sini bisa dibuka, di bawah juga bisa dibuka. Jadi sebenarnya kalau pengen, sebenarnya ini nggak ada balkoni ya, balkoninya nggak ada, kalian bisa lihat karena ini memang dipakai buat tempat AC sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya maksa mau keluar sih bisa aja lewat sini, cuman ya nggak disarankan karena dia kan nggak ada apa ya, kayak nggak ada penghalangnya gitu, jadi kalau misalnya jatuh ya risiko sendiri kayak gitu. Cuman ini buat sirkulasi udaranya bagus karena ini kebuka, cuman memang buat keluar buat menikmati suasana memang kurang, tapi ini memang gitu. Jadi hotelnya memang bukan hotel yang luxury hotel, jadi cukup lah kalau kata gua. Dan ini view-nya langsung menghadap ke Blok M Square, sana bisa kelihatan gitu. Itu Blok M Square yang sana, itu atap Blok M Square, jadi benar-benar dekat banget sama Blok M Square. Nah sana, bagian sana itu udah arah ke Melawai, bagian sana itu daerah Melawai. Kita tutup dulu biar nggak terlalu panas. Oke, tutup. Karena gue sebenarnya lebih relatif lebih suka yang cahaya yang nggak terlalu silau gitu. Nah, kemudian setelah kita ngomongin masalah jendela, semua udah. Nah sekarang kita coba lihat ke toiletnya. Ini toiletnya ini lucu banget, dia pintu geser. Jadi dia karena memang buat menghemat tempat juga, jadi dia pakai pintu geser kayak gini, kayak gitu. Nah kalian lihat, ini kamar mandinya memang nggak terlalu besar, tapi bersih. Nggak terbesar tapi bersih dan lengkap. Kalian lihat di sini, ini ada vanity mirrornya, kalian bisa ngaca. Di sini juga sudah ada wastafel seperti biasa, tapi wastafelnya lumayan besar, lumayan gede, jadi kalau kalian cuci muka atau bersihin apa itu nggak akan kena baju karena dia memang lumayan besar. Vanity mirrornya juga gede, bersih, dibersihin. Di atas ada lampu jadi bisa lebih terang kalau misalnya buat cewek, kalau buat istri yang pada make upan itu udah bisa. Di sini juga disediain colokan, ini colokannya tadi gunanya buat colokin hair dryer yang tadi, hair dryer yang itu. Atau misalnya buat ngecas HP pun buat optional, ini juga bisa, jadi dalam bisa, di sini juga bisa. Nah ini juga lampunya bisa dihidup matikan. Kemudian
toiletnya bersih, di bagian bawah juga sudah ada dilengkapi dengan handuk kayak itu buat ngilangin basah-basah air. Jadi kalau misalnya habis dari mandi, karena memang dia tempat mandi showernya ini sini itu nggak, biasanya kan ada pembatas gitu lebih tinggi kan, lebih tinggi biar airnya nggak nyampe sini, tapi ini nggak ada karena memang kamar mandi nggak terlalu besar. Jadi disiasati dengan pakai handuk di bawah sini. Jadi kalau misalnya airnya muncrat ke bawah dekat wastafel atau dekat toiletnya, jadi bisa dibersihin sama handuk ini. Tapi overall it's okay kalau kata gue. Jadi memang dengan ukuran yang sebegitu kecil ini, dia bisa nyediain efektivitas tempat yang lumayan bagus. Ini showernya nggak usah kita cobain lah ya. Showernya bukan shower tangan, tapi memang shower yang tanam di dinding. Cuman di atas juga ada tempat handuk dua disediain. Ini udah lengkap banget kalau kata gua, meskipun kecil. Dan di bawah juga sudah ada, sini ada tisu. Kayaknya itu aja mungkin ya di kamar mandi. Oh ya, kamar mandi ini ada air dingin, air panas, itu wajib ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bingung, oh, ini ada air panas nggak sih? Ada air panasnya, ada air dinginnya ada. Jadi kalian bisa pilih. Dan bersih, itu yang paling penting. Dan satu lagi yang perlu gue kasih tahu kalian, kemarin kan gue nginep di sini beberapa hari. Nah, orangnya ini di hotel ini benar-benar ramah banget. Jadi mereka biasanya jam 9-an itu yang cleaning service-nya udah datang, itu dinawarin mau dibersihin sekarang atau enggak. Nah, kebetulan kemarin kan gue lagi enggak pengen keluar, jadi kata gue coba sejam lagi sambil gue makan siang kan. Terus gue tinggalin, terus mereka bersihin, dan tau gak mereka ganti spraynya semua, padahal spray itu gak kotor sama sekali. Ya iyalah, gue kan di ruangan, kayak ruangan hotel ini kan ber-AC, jadi keringat kita pun kan gak terlalu banyak. Jadi gue lihat juga di sini gak terlalu ada kotor apa gitu, keringat atau bekas giler misalnya kan, ini gak ada. Ya, tapi itu udah diganti semua, dan mereka ngelaporin, ini tadi kami ganti bed covernya, semuanya kami ganti, kata dia. Keren banget ya. Jadi buat kebersihan okay banget, dan akomodasi juga lumayan okay. Dengan harga di bawah 500.000, kata gue ini sudah worth to stay banget. Worth to money, worth to stay, atau apalah istilahnya. Jadi memang harga berbanding lurus dengan kualitasnya. Jadi harganya rendah, nggak terlalu tinggi ya, jadi 450 mungkin orang bilang itu masih kemahalan, tapi memang 430 untuk hotel dengan kelas, gue bilang kelas internasional kayak gini. Jadi hotel yang seperti Fave Hotel atau seperti Amaris atau seperti apa lagi ya, Aston kayak gitu-gitu, itu dia udah kayak gini juga gitu loh. Dia udah mengadopsi standar hotel-hotel yang udah internasional kayak gitu. Jadi kalau gue sih worth to stay banget. Lumayan nyaman, semuanya lengkap, dan satu lagi ramah, orang-orangnya ramah sampai gue waktu itu pun pas mereka ngomong di resepsionisnya pun gue malah nanya berkali, hah? Gue bilang gitu karena mereka menjaga intonasi suaranya tetap rendah, jadi nggak kelihatan marah, nggak kelihatan apa, nggak kelihatan songong atau apa. Jadi mereka lebih santun sampai nggak kedengeran kayak gitu suaranya, tapi it's okay lah, nggak masalah. Oh ya, terus di sini kan kamar udah semua ya, udah kita review semua. Kemudian kita mau review masalah restorannya buat makan. Jadi restorannya itu untuk sarapan pagi itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kita habis ini kita langsung lihat kuah, yuk. Lobinya di bawah.